Setelah segudang kesuksesannya dalam rangkaian sports car yang diproduksinya, kini Alfa Romeo tidak mau ketinggalan dengan zaman yang sudah menuntut adanya SUV. Bukan hanya SUV, ini adalah Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Brand mobil asal Italia ini melebarkan sayapnya dalam dunia otomotif dengan menghadirkan sebuah SUV yang bukan hanya indah dari luarnya saja, tapi juga dari performanya. Alfa Romeo sudah berdiri sejak tahun 1910 di Milan, Italia. Alfa dalam namanya merupakan singkatan dari nama para foundernya, yaitu Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Di mana kata Anonima sendiri mempunyai arti anonim atau tanpa nama, karena perusahaan ini dibangun oleh beberapa investor yang tidak diketahui namanya. Alfa Romeo telah dikenal berorientasi membuat sports car dan sudah terjun dalam dunia balap sejak tahun 1911. Alfa Romeo membuktikan kesuksesannya dengan memenangkan The First Formula One tahun 1950. Penambahan kata Romeo ini terjadi pada tahun 1915 ketika Nicola Romeo bergabung dalam perusahaan mobil ini. Alfa Romeo sukses merancang mobil untuk trek balap. Apakah mereka berhasil membuat SUV untuk digunakan pada jalan raya? Jawabannya ada pada Stelvio Quadrifoglio yang ada di hadapan saya. Stelvio tidak seperti SUV mainstream lainnya. Stelvio merupakan SUV pertama yang berhasil dibuat oleh Alfa Romeo dengan memodifikasi versi Giulia. SUV ini disebutkan tersedia dalam penggerak all-wheel drive. Ada 4 versi Stelvio yang diperkenalkan di Amerika Utara, yaitu Sprint, TI Veloce, dan Quadrifoglio. Kata Quadrifoglio merupakan sebutan bagi versi tertinggi dari tipe mobil Alfa Romeo yang dilambangkan dengan daun semanggi seperti yang ada di samping mobil ini. Versi tertinggi ini sudah diresmikan pada tahun 2016 di Los Angeles Auto Show. Impresi pertama untuk mobil SUV satu ini adalah elegan namun simple dan tidak berlebihan. Bagian depannya terlihat gagah dan agresif dengan adanya grill besar segitiga di tengahnya dan juga lubang seperti sirip pada kap mesinnya sebagai heat extractor dari mesin 2,9 twin turbo V8. Lampu depan bisenon headlamp yang didesain tajam memperlihatkan keagresifan dari mobil ini. Setiap tahunnya, Stelvio memperlihatkan perkembangan yang sangat baik dari sisi desain mobilnya. Simbol 4 daun semanggi akan ditambahkan dalam setiap mobil Alfa Romeo versi Quadrifoglio. Menggunakan velg 20 inch dengan palang bunga juga kaliper berwarna kuning yang mempermanis tampilan warna pada mobil ini. Stelvio Quadrifoglio juga diberikan opsi untuk mengganti ukuran velg ke 21 inch. Tampak samping yang begitu gagah dengan suspensi yang tidak begitu tinggi sehingga mempermanis mobil SUV ini dengan gaya sporty stance. Stelvio juga dilengkapi dengan fender yang lebih besar di keempat rodanya yang dapat mengimprove grip handling dari mobil ini. Di bagian belakang, keempat tailpipe mempertegas sisi sporty mobil ini yang memang berbeda dari SUV kebanyakan. Selain modelnya yang sporty, tailpipe ini juga menghantarkan suara performa dari mesin Stelvio Quadrifoglio. Lampu belakang yang tajam dan lekukan tubuh mobil ini mempertegas sisi sporty yang ingin dicapai oleh Alfa Romeo dalam Stelvio. Untuk bagasi tidak perlu khawatir karena seperti SUV lainnya, terdapat bagasi yang luas disertai dengan tombol rilis kursi tengah jika ingin memperluas bagasi. Sehingga tidak perlu khawatir kehabisan ruang untuk penyimpanan. Tak kalah dengan desain eksteriornya, interior dari Stelvio tampak sangat sporty.
ditambah dengan perpaduan warna hitam dan sentuhan merahnya menjadikan Stelvio juga nampak lebih elegan. Pada konsol tengah, dashboard, dan pintu juga diberikan carbon fiber sehingga sisi sportinya juga tidak diragukan lagi. Alfa Romeo juga tidak tanggung-tanggung dalam merealisasikan SUV of the Year pada tahun 2018 sebab detail seperti penggunaan kulit dan jahitan yang sangat rapi dan nyaman pada shift knob, steer jog, hingga dashboardnya. Layar touchscreen berfungsi untuk mengaktifkan fitur-fitur infotainment dan entertainment yang sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay. Tapi walau touchscreen, konsol tengah juga terdapat tombol-tombol untuk mempermudah pengemudi mengendalikan fitur-fitur tersebut. Dan di samping tombol untuk layar, terdapat tombol driving mode dari Stelvio yang mempunyai 4 mode. Bertuliskan race, D, N, A. A untuk mode all weather, N untuk normal, D untuk dinamis, dan R untuk race. Simbol suspensi pada mode D dan race akan ikut teraktivasi jika kita memilih kedua mode tersebut. Desain setirnya pun terlihat sporty dan simple dengan beberapa tombol fitur yang mempermudah pengemudi mengendalikan Stelvio. Dan yang menarik juga adalah adanya pedal shift yang cukup besar sehingga dalam race mode mungkin akan terasa nyata dan mudah untuk mengubah gigi sesuai dengan keinginan kita. Jok depan Stelvio Quadrifoglio sedikit berbeda dan tidak dibuat sporty namun nyaman untuk pengemudi maupun penumpang dan dibalut dengan kulit alcantara. Dilengkapi juga dengan bantalan yang menahan badan saat melakukan cornering agar lebih aman. Tombol untuk mengunci pintu tidak hanya berada di sisi pengemudi, tapi juga ada di bagian penumpang, sehingga penumpang dapat membuka dan mengunci pintu secara mandiri. Handrest ini juga dapat dibuka dan dapat dipakai untuk menaruh barang-barang kecil, seperti kunci dan handphone tentunya. Ruang bagian belakangnya juga cukup luas dengan jok yang mempunyai material dan kenyamanan yang sama dengan jok depan. Di bagian belakang juga tidak lupa dengan adanya port USB. Tidak lupa dengan adanya panoramik atau sunroof yang cukup besar dari bagian depan hingga ke kursi belakang sehingga dapat menikmati view pada siang dan malam hari. Nah, seperti apa performa dari SUV Stelvio Quadrifoglio ini melintas di jalan raya? Mari kita buktikan. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan untuk terus dukung Prestige Productions dengan subscribe, like, dan share video-video kami. Oke, pertama-tama karena jalanannya agak sepi, saya akan coba mode race yang ada pada Stelvio ini. Oke, betul-betul ini performa yang jarang ditemui di SUV lainnya. Tenaganya luar biasa sekali. Jika kalian bisa dengar waktu kita memindahkan ke mode race, otomatis suara knalpot menjadi lebih besar dan agresif dibandingkan mode lainnya. Mungkin untuk sensasi balap yang tentunya jauh lebih terasa. Suara mobil ini dihasilkan dari mesin 2,9 liter twin turbocharged V6, mesin yang sama dengan Alfa Romeo Giulia, yaitu versi sedan dari Stelvio. Dan yang mengejutkan adalah mesin V6 ini berasal dari mesin Ferrari, sehingga Alfa Romeo mengklaim mobil ini memiliki 503 horsepower dengan torsi 599 Nm. Top speed dari mobil ini diklaim bisa mencapai 283
km per jam. Untuk akselerasi sendiri, mobil ini dari posisi 0 hingga 100 km per jam dibutuhkan hanya 3,8 detik. Bayangkan sebuah SUV tidak kalah performanya dari sports car bahkan supercar. Alfa Romeo menurut saya tidak main-main dalam membuat SUV yang sangat kencang ini. Penggunaan bahan dasar aluminium sebagai dasar struktur dan chassisnya memungkinkan mobil ini untuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan. Oke, suspensi dari Stelvio juga menggunakan layout yang sama dengan tipe sedan dari Alfa Romeo yaitu Giulia. SUV ini mempunyai handling sangat nyaman ketika digunakan di jalan raya seperti ini. Dilengkapi juga seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pedal shift yang mudah digunakan menurut saya karena sangat lebar untuk dapat mengubah gigi transmisi dengan cepat dan responsif. Sistem all-wheel drive juga meningkatkan traksi dari mobil ini dalam kondisi jalanan licin. Stelvio ini SUV fun to drive yang performanya menyaingi sports car. Walaupun SUV dengan berat kurang lebih hampir 2 ton, tetapi tetap terasa ringan dan responsif saat saya kendalikan dari tadi. Nah, sekarang mari kita coba ubah ke dynamic mode yang dapat mengatur suspensi menjadi empuk atau keras mobil ini. Nah, ini sekarang kita ada di dynamic mode. Saya rasa suspensi keras cocok dipakai saat mode race, sehingga kontrol body dari SUV ini jauh meningkat. Nah, dari tadi saya mencoba handling dari mobil ini, setirnya terasa sangat responsif bahkan ketika di tikungan. Kaliper kuning bukan hanya sebagai penghias menurut saya, tapi juga sebagai sistem pengereman yang baik dari sebuah SUV dengan kecepatan yang luar biasa. Alfa Romeo sudah step up the game dengan menghadirkan Stelvio. Apalagi versi Quadrifoglio adalah SUV yang tepat jika Anda menginginkan kecepatan, suara, dan desain yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Beberapa pecinta SUV tentu saja menginginkan kemudahan dan kenyamanan. Dan Stelvio menurut saya sukses menghadirkan semuanya, bahkan hingga ruang penyimpanan yang begitu besar. Alfa Romeo membuktikan kemampuan engineer dan desainer Italia juga dapat membuat best SUV pada tahun 2018 dan masih terus berinovasi hingga tahun 2022. Jika Anda menginginkan pengalaman mengemudi SUV yang istimewa, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio tentunya adalah jawaban yang tepat.